Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Ketemu lagi dulur-dulur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Yang punya utang cepat terlunasi. Dan yang belum menikah segera ditemukan dengan jodohnya. Oke lur. Saat ini kita dalam perjalanan menuju wisata Pantai Balekambang. Salah satu wisata pantai yang hits, terkenal, dan wisata legendaris yang ada di Malang Raya. Pantai Balekambang berlokasi di Jalan Balekambang, Dusun Sumber Jambe, Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk harga tiket masuk Pantai Balekambang, untuk hari Senin Jumat Rp10.000, dan hari Sabtu Minggu Rp15.000, dan jam operasionalnya 24 jam. Oke lur, kita parkir sepeda motor, dan kita membayar parkir lagi lur, sebesar Rp5.000, agak sedikit bingung sih, padahal kita tadi beli tiket masuk, juga bayar tiket karcis sepeda motor. Wisata Pantai Balekambang ini biasanya akan dipadati pengunjung pada hari weekend Sabtu dan Minggu. Serta pada hari-hari libur lainnya, Pantai Balekambang ini akan banyak didatangi oleh para pengunjung. Wisatawan dari Malang maupun wisatawan dari luar Malang. Selain itu, Pantai Balekambang memiliki akses jalan yang mudah dijangkau. Wisata Pantai Balekambang ini cocok untuk dikunjungi beramai-ramai, bersama keluarga, bersama teman-teman, dan bersama pasangan. Tapi ingat jangan berkunjung sama pasangan orang lain ya.
Pantai Balekambang ini merupakan salah satu pantai cantik yang wajib dikunjungi pada saat kita singgah di Malang, Jawa Timur. Pesonanya gak kalah menarik dengan pantai-pantai ada di Bali. Pantai ini pun kerap disebut Tanah Lot ala Malang. Pada bulan Suro atau malam Suro dalam kalender Jawa, pantai ini ramai didatangi wisatawan sebab menggelar acara khusus yakni upacara Suroan dan upacara Jalani Dipuja. Sepintas, suasananya tampak seperti pantai bernuansa Bali. Pantai Balekambang ini memiliki sejumlah daya tarik yang indah untuk dinikmati. Salah satunya memiliki pesona alam yang indah berupa pasir putih dan air laut yang jernih kebiruan. Daya tarik lainnya, terdapat Pura Luhur Amertajati, yang berada di atas Pulau Batu Karas seperti di Pantai Tanah Lot Bali. Pantai Balekambang ini memiliki tiga buah pulau berjajar ke arah barat, yakni Pulau Ismoyo, Pulau Anoman, dan Pulau Wisanggeni. Di Pulau Ismoyo sendiri berdiri megah sebuah pura. Untuk mengunjungi pura, terdapat sebuah jembatan setapak dengan lebar 1,5 meter. Di Pantai Balekambang ini, banyak berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan pengunjung selain bersantai di pinggir pantai. Di antaranya kita bisa snorkeling, memancing, dan bermain flying fox. Oke Lur, kita sekarang menuju ke Pulau Ismoyo, melewati jembatan penghubung, dengan ditemani panorama alam yang begitu indah. Di Pulau Ismoyo terdapat sebuah tempat peribadatan untuk agama Hindu yang bernama Pura Ismoyo. Pura ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda dari pura-pura Hindu yang ada di Bali. Pura Ismoyo Jati terbangun sejak tahun 1985 oleh Bupati Malang saat itu Bapak Edi Slamet. Referensi dari pembangunan pura ini mengikuti Pura Tanah Lot di Bali yang sudah lebih dulu terkenal. Oke Lur, setelah kita capek berjalan-jalan, kita bisa singgah, beristirahat sambil menikmati jajanan, makanan, dan minuman. Di warung-warung yang banyak tersedia, di pinggir pantai, dengan harga yang cukup terjangkau.
Alhamdulillahirobbil alamin. Demikian dulur-dulur jalan-jalan kita. Wisata kita di Pantai Balekambang, Malang Selatan, Jawa Timur. Terima kasih, matur suwun. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya.